Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Berkultivasi dengan hati yang tenang. Yang disebut, untuk urusan dunia, jika ada orang yang bahagia, ada orang yang sedih. Berita tentang Chu Feng menghancurkan sekolah Ling Yun menyebabkan semua sekolah lain menjadi sangat gembira. Tetapi sebagai penguasa nyata Provinsi Azur, Istana Pangeran Kilin yang juga menyinggung Chu Feng, tenggelam dalam teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Yan Yang Tian telah melarikan diri dan melihat kami. Di aula terluas di dalam rumah Pangeran Kilin, Lin Moli duduk di kursi kepala dan semua ahli yang memiliki ketenaran, kekuatan di dalam Istana Pangeran semuanya ada di sana. Namun, saat ini mereka tidak lagi memiliki kesombongan menjadi tinggi di atas. Setiap orang mengungkapkan wajah ketakutan dan mereka sangat gelisah. Mereka semua takut dengan masalah sekolah Ling Yun. Mereka takut dengan tindakan Chu Feng. Mereka sangat takut bahwa setelah sekolah Ling Yun, rumah Pangeran Kilin mereka akan datang berikutnya, bahwa mereka termasuk dalam gelombang orang berikutnya yang akan dibantai. Apa yang harus ditakuti? Jangan lupa, kami adalah Istana Pangeran Kilin, dan kami memiliki dinasti Jiang di belakang kami. Tidak peduli seberapa besar kegelisahan yang dimiliki Chu Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap Menshan Pangeran Kilin aku kecuali dia tidak ingin melanjutkan di benua 9 provinsi. Lin Moli tiba-tiba berdiri dan telapak tangannya yang kuat tiba-tiba jatuh. Dia menghancurkan kursi di bawah tubuhnya ketika dia dengan marah meraung, menyebabkan seluruh aula bergetar. Masih harus dikatakan bahwa setelah mendengar aumannya, semua orang di aula menjadi tenang dan ekspresi panik mereka juga sedikit tenang. Setelah itu, Lin Moli berbicara lebih banyak kepada orang banyak. Seperti sudah melaporkan masalah Chu Feng ke dinasti Jiang, bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk membantu Istana Pangeran Kilin menangkap Chu Feng, bahwa Chu Feng tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri, bahwa tidak mungkin baginya untuk bangkit dari pegunungan timur, bahwa cepat atau lambat dia akan terbunuh, DLL. Kata-kata itu berhasil menghibur hati para ahli Pangeran Kilin yang terguncang, tetapi para ahli tidak melihat wajah penuh teror Lin Moli dan kegelisahan yang ekstrim begitu dia berbalik. Saat prestasi Chu Feng menyebar dengan ribut dan saat dunia luar terbalik, di bawah pegunungan Azur Dragon, ada bagian tanah yang tidak ternoda ini. Li Zhangqing dan Azur Dragon Elites, Chu Yu dan keluarga Chu, serta Su Ro, Su Mei, dan dua lainnya, hidup cukup baik di makam seribu tulang. Setelah Chu Feng memberitahu semua orang tentang masalah dia membawa Qi Feng yang pergi dan menghancurkan sekolah Ling Yun dengan bantuan seorang ahli misterius, semua orang di tempat itu sangat senang. Chu Feng, nak, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar telah membawa kembali begitu banyak harta, tetapi hanya saja benda-benda ini terlalu berharga dan aku akan merasa sangat buruk jika aku mengambilnya. Li Zhangqing melihat harta langka di depan matanya dan dia tersenyum di seluruh matanya. Wajahnya bersemangat. Keriput lamanya berkerut dan dia tampak seperti roti kukus yang diisi daging. Itu karena ada banyak hal baik yang diletakkan di depan wajahnya. Obat-obatan asal dalam jumlah besar, senjata khusus, dan juga peralatan pelindung. Semua dari mereka diambil dari Resource Treasury Ling Yun School, dan saat ini, dia memberikan semuanya kepada Li Zhangqing secara gratis. Kepala sekolah. Karena aku, Chu Feng, menyebabkan Azur Dragon School menjadi rata dan 1000 tahun fondasi dihancurkan dalam satu saat, aku benar-benar merasa malu tanpa henti di hatiku, jadi jika kamu mengambil ini, aku akan merasa sedikit lebih baik. Kata Chu Feng dengan wajah minta maaf. Ah, dasar idiot. Apa yang mereka hancurkan hanyalah kerangka kosong. Yayasan Azur Dragon School aku telah dipindahkan ke tempat ini. Ini adalah akar untuk membangun kembali sekolah Azur Dragonku. Li Zhangqing mengarahkan pandangannya ke tempat terdekat. Ada rak sederhana di sana, tetapi segala macam keterampilan bela diri dan teknik misterius ditempatkan dengan rapi di rak itu. Ada juga daftar sumber daya sekolah Azur Dragon. Hal-hal ini benar-benar yang dibutuhkan sekolah untuk membangun dirinya sendiri. Tapi, Chu Feng masih merasa agak buruk.
tidak ada, tapi bukan. Ini hanya materi duniawi dan itu hanya dasar untuk kebangkitan sekolah Azur Dragon aku. Yang ada di sana adalah kebutuhan sebenarnya untuk kebangkitan sekolah Azur Dragonku. Li Sangqing kemudian melihat ke arah-arah kolam esensi. Sejak memasuki tempat ini, semua murid generasi muda dari sekolah Azur Dragon serta para tetua mulai berkultivasi saat mereka berada di kolam, mendapatkan manfaat besar. Setelah itu, Li Sangqing menepuk bahu Chu Feng dan berkata, "Dan kamu adalah harapan yang akan memimpin mereka dan memperkuat sekolah Azur Dragon aku. Lord School Head, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku, Chu Feng, akan membangun sekolah Azur Dragon yang lebih megah di pegunungan Azur Dragon. Pada saat itu, sekolah Azur Dragon aku tidak hanya akan menjadi penguasa provinsi Azur, itu juga akan memiliki bagiannya di benua 9 provinsi." Setelah mendengar kata-kata Li Sangqing, simpul Chu Feng di hatinya dibatalkan dan dia sungguh-sungguh bersumpah untuk menjamin. Alasan mengapa Chu Feng tidak langsung pergi tetapi lebih kembali ke tempat ini lagi setelah menghancurkan sekolah Ling Yun adalah: pertama, untuk membuat semua orang yang khawatir tentang dia tahu bahwa dia, Chu Feng, baik-baik saja dan juga bahwa sekolah Ling Yun menerima pukulan berat yang langka dan membayar harga yang seharusnya dibayar. Kedua, setelah mengalami pengejaran oleh Yan Yang Tian dan Lin Moli, Chu Feng sangat menyadari bahwa betapa lemahnya dia di depan alam surga. Jadi, Chu Feng ingin belajar naga bepergian melalui 9 surga yang diturunkan oleh pendiri Azur Dragon kepadanya. Keterampilan bela diri itu sangat mendalam, dan jika Chu Feng benar-benar memahami itu, bahkan jika dia tidak bisa mencapai kecepatan yang kuat dari sayap iblis Egi hari itu, di depan para ahli ranah surga, dia setidaknya bisa memiliki beberapa kesempatan untuk melarikan diri. Setelah semua, di mana Chu Feng menuju adalah tanah yang sama sekali tidak dikenal. Chu Feng tidak bisa berharap bahwa orang yang baik hati akan membantunya jika dia bertemu bahaya. Jadi, Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus menjamin bahwa dia memiliki metode penyelamatan jiwa tertentu sebelum berangkat. Menggunakan sepanjang hari, Chu Feng memperbaiki semua obat-obatan mendalam yang ia dapatkan dari sekolah Ling Yun. Itu menyebabkan perubahan terjadi dari dantian Chu Feng yang diam untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, Chu Feng masih tidak dapat menembus ke ranah mendalam. Tapi Chu Feng tidak berkecil hati. Itu tidak jauh dari apa yang dia prediksi, dan meskipun dia tidak dapat menerobos, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa itu tidak jauh. Jika dia mendapatkan beberapa obat mendalam berkualitas tinggi lagi, dia harus dapat membuat terobosan. Pada saat itu, Chu Feng berada di tempat yang lebih dalam daripada kolam esensi. Tempat itu lebih tenang dan itu adalah tempat terbaik baginya untuk bercocok tanam. Dia menutup matanya dan dari sana, menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kekuatan asal dalam tubuhnya. Lapisan gas berwarna biru terlihat oleh mata telanjang saat ini berlama-lama di sekitar Chu Feng. Mereka melonjak keluar dari tubuh Chu Feng, lalu menjalin dan menyatu bersama. Semakin banyak berkumpul, dan secara bertahap, itu membentuk kabut yang berwarna biru. Kabut melonjak di bawah kaki Chu Feng dan perlahan-lahan mengangkatnya dari tanah. Dia melayang di udara, dan dia terus melayang lebih tinggi. Tapi hal yang paling misterius adalah ketika kabut berwarna biru membawa Chu Feng dan melayang, itu benar-benar berubah dan menjadi bentuk seperti ular naga. Seseorang bahkan bisa merasakan aura kehidupan darinya. Tapi tiba-tiba, kabut menghilang seperti asap dan awan, dan Chu Feng juga jatuh dari udara. Sialan. Naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini agak sulit. Wajah Chu Feng sangat jelek, karena kesulitan mengontrol naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga melampaui imajinasinya. Bahkan jika itu adalah dia, dia tidak bisa dengan cepat menangkapnya. Saat ini, dia bahkan tidak mencapai tahap pertama yang paling sederhana. Bertepuk tangan tapi hanya pada saat itu, ledakan tepuk tangan yang keras dan jelas terdengar di belakang Chu Feng. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.